Halo guys, ini malam-malam perutku lapar nih. Aku mau coba makan yang agak ya lumayan aneh tapi bukan aneh juga sih. Nah ini dia, teneng Indomie. Aku mau combine Indomie goreng rasa iga penyet dengan Hyper abis. Wih, pedes ini pasti enak ya. Nih, cus. Jangan lupa ya, mangkok, sendok, sama gunting. Nah, aku nggak pakai kompor loh. Ini yang masaknya agak lumayan. Pasti entah gimana ya. Nih, pakai teko. Teko. Bukan kompor, boys. Ya. Nah, kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu satu-satu. Pertama-tama bumbunya ya. Nah, bumbu-bumbu kita masak. Ini perutku lapar. Kapan lagi? Nah, perutku lapar. Tapi ingat ya, kalau tiap kali mau beli mie atau apa di market, ya dicek expirednya biar nggak sakit perut maksudnya. Ya, kita campur bumbunya semua. Oh, ini yang kerupuk, yang ini itu terakhir aja. Oke, kita masukin bumbu semua. Aku nggak ada cut video ya, malas aku edit. Jadi videonya real, nggak ada editan, nggak ada apa. Tadi aku keluar beli jajanan sosis mayones. Nah itu sosis mayones berat. Nanti aku makan sama Indomie. Enggak bawa enak sih. Oke, bumbu udah selesai. Nah, kita singkirkan dulu ya bumbunya. Ini ya kita singkirkan dulu ya. Nih. Ya. Masukin air. Oke, air udah mulai mendidih ya. Nah, jadi mie kita belah dua. Ini kita belah dua ya, biar bisa masuk di dalam teko. Nah, biasanya kalau masak mie ini, kalau misal udah mendidih di sini, kita masukin sampai sisa-sisanya kita masukin. Nah, ini kita masukin juga sampai sisa-sisanya kita masukin. Gunakan garpu. Biasanya kalau masak yang ini ya begini ya, kita diamin 2 menit aja, 2 menit atau 3 menit lah ya. Nah, kalau misal udah terlalu mendidih ya dimatiin dulu biar nggak terlalu banyak gelembungnya, busanya keluar ya. Nah, udah itu hidupkan lagi. Nah, ini masak minyak 2 menit aja atau 3 menit. Itu udah paling enak tuh. Aku biasanya 2 menit setengah ya. Biar nampak. Dia nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Nah, kan kayak gini kan udah lumayan lembek nih. Nah, 2 menit. Biar enak. Nah, udah. Kalau misalnya udah begini, nah diangkat ya. Wow, keluar dia mendidih.
singkirkan ini mangkoknya, mangkok yang tadi. Oke, kan masih ada airnya itu. Nah, ini airnya kita tuangin sedikit untuk bumbunya lah ya. Baru kita masukin. Wis. Yes nih, kampanya enak ya. Kampanya. Nah, kalau yang belum pernah coba ya dicobalah ya kan. Mana tahu enak, mana tahu sesuai ya kan. Nah, diobok-obok. Tahu bobok. Baru kita masukkan kerupuknya yang hyper habis. Oke. Cepat. Tadi aku ada beli sosis tadi kan. Nah, kita masukin sosis sampai boleh nih, enak ini sampai dia. Nah itu kita lihat ya.